Oke guys, balik lagi tetap di channel gue Chris Lu kita channel GSL guys. Sekarang ini masih tetap di Girls Generation, tapi ini versi yang komplit guys. Jadi, tadi gue baru react yang versi Taeyeon nih guys. Ini SNSD, Julian Hood. Kayak gue pernah react yang Julian Hood guys yang nembak-nembak kayak panah-panah gitu kalau nggak salah guys. Ya. Nah ini tapi ini yang versi live-nya guys. Ini first, ini asumsi gue bukan One Japan, apa One Japan Tour apa First Japan Tour. Ini full HD guys ya, 1080p Blu-ray. Kita langsung react ya guys. Sebelum mulai kita intro dulu guys. Cepat. Ceplok. Langsung gak, jangan langsung guys. Kita pakai headphone guys. Oke guys, kita langsung aja react guys. Girls Generation SNSD Hood First atau One Japan Tour 1080p Blu-ray. Plok. Usah gede amat. Oke. Wah, ada pipa nih dong. Asik. Ah, ini genre SNSD banget guys, yang genit-genit gimana gitu guys. Dance itu kadang-kadang gue suka juga guys. Wah, tipe aneh kan guys. Oke. Chop. Aja itu PT number one saya. Teh cinta banget sini mau gue ulang guys. SNSD itu serem guys buat denger guys. Musiknya enak banget. Enak banget groove. Fashion banget ya. Ini apa Shoyun ya? Shoyun. Groove enak banget lagi. Dance-nya lucu sih. Gila, ini mereka semua visual sih menurut gue guys. Parah sih. Gokil sih SNSD ini. Dan tingginya lumayan merata sebenarnya guys kalau diperhatiin dari jauh gini guys ya. Nggak jomplang gitu. Ini keren ya. Lama-lama ke belakang gitu. Pindah ruangan guys, corp progression nih. Sorry guys, dari sini guys. Oh iya. Oh nggak, balik lagi. Tuh guys, nih cara nyanyi mereka guys. Ini bikin genitnya dapat guys, itu susah loh guys. Nih. Asik banget deh, gokil. Oh nice, nice banget. Kasih color di situ. Asik. Ini jenjang banget yang ini guys. Win. Gila, image sih jadi seksi sih. Gue denger lagunya juga yang aransemen juga ngeri sih guys. Ini produsernya gue nggak tahu yang nulis siapa guys. Ya nggak bakal ada di sini juga kali ya, gue nggak ngerti, kayaknya nggak ada guys ya. Yang pasti ini produser-produser dari SM emang ngeri-ngeri guys, ngeri-ngeri guys. Buat lagu-lagu model kayak gini guys, kayak Tiffany ngeri amat, mantep dah. Asik. Keren sih musiknya, asik banget. Keren guys. Asli. Kan? Tuti semua kan? Bassline-nya asik. Wah, keren sih. Gila, nonton live keren guys. Asli guys. Soundnya bagus kayaknya. Wih, ngerok lagi. Ini satu konser gak sih yang tadi gue react si Taeyeon ini guys? Gak tau juga ya gue. Mungkin sama ya? Wah gila, musiknya dihajar begini coba.
naikin double time. Dikasih double time, guys. Lah, ini lagunya kemerdekaan Amerika. Bukan. Lagu klasik kalau enggak salah ya, Beethoven ya. Canon in the D minor ya, kalau enggak salah. Iya enggak sih? Cocokologi keren. Keren dibikin kayak begini, guys. What? Oh gila, gue makin cinta nih sama Girls' Generation. Gila, genre kayak begini makin keren, guys. Wah, kacau. Ini hitung-hitungnya musisinya nih, stamina semua nih, guys. Live band lagi ya. What? Gila, transisinya bagus lagi tadi ya. Wow, kesini. Gitarisnya sadis. Wow, keren. Buset. Wah, gila SNS nih. Wah, kacau. Abis ya. Wah, gila. Wow. Ah, gila. Gue baru sekali, guys, ngeliat SNSD dengan genre yang gila di twist, guys. Selama ini gue denger tuh mereka yang lebih-lebih ya cenderung pop lah ini, guys. Dan nanti dihajar kayak begini dua lagu, buset nih, gila, pecah sih. Gokil, guys. Thank you rekomendasinya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, guys. Chris, sign out. Bye-bye.